Kak Cik ada hantar gambar selfie latar belakang sungai dan nampak keadaan air agak menggerunkan, tetapi kami tidak tergerak nak bercakap untuk menghalangnya. Sedangkan selama ini dia antara yang kami kepung, kata Ruhaili Mat Saad, 43 tahun. Ruhaili adalah adik kepada Allahyarham Suhaili, 47 tahun yang lemas bersama dua pegawai Jabatan Kejayaan JKR Langkawi ketika melakukan aktiviti water rafting di Sungai Chahang Goping Perak pada 15 November. Menurut Ruhaili, arwah kakaknya yang bertugas di JKR Seberang Perai Tengah SPT sangat teruja untuk ke program team building apabila datang meminjam beg pakaian dan tidur awal supaya tidak terlambat. Menurutnya, dia kemudian mendapat panggilan kedua dan ketika itu mereka memaklumkan kakaknya tidak dapat diselamatkan. Katanya arwah kakaknya yang tidak berumah tangga tinggal bersama ibunya di Taman Ilmu di Dibung Tebal adalah seorang sangat pendiam dan lemah lembut ketika berbicara. Terdahulu, jenazah Allahyarham selamat dikebumikan bersebelahan pusara bapanya yang meninggal dunia lebih 30 tahun lalu di Tanah Kuburan Islam Pematang Pasir, Bandar Baharu Kedah. Lebih 100 individu terdiri daripada kakitangan JKR, ahli keluarga dan penduduk kampung hadir pada pengebumian perkenaan.